biasanya belum kelihatan. Coba yang berhubungan ini ijazah jenengan asli bukan? Ya, di depan, lagi, ya. Ijazah Bapak tadi kepala sekolah Dr. Rangga Sukijo. Stempel ya. Masih SMPT dari ya. SMA 6 ya. Karena saudara tadi stempel ijazahnya masih SMPT dalam huruf SMA 6. Ada dua nama ya. Ada nama SMPT dan nama SMA 6. Ada dua nama di stempelnya. Ini ada ijazah fotokopi tapi legalitir atas nama Joko Widodo. Kepala sekolah sama ya, Dr. Rande Sukijo. Stempel SMPP garing SMA 6. Ini Surakarta 30 April 80. Ya. Sebentar, biar dulu. Satu-satu. Pasti berbeda kalau nomornya beda. Nomornya beda pasti. Ini ada nomor induk. Bapak juga ada nomor induk ya. Kalau Bapak nomor induk 660230. Ini 60229. Ya, berarti nama ini kepala sekolah stempel sama ya Pak ya. Lulusnya 30 April 80. Ya. Coba nomornya pun nomor seri. Nomor seri kalau yang ini 11 Romawi 11 C apa ini Pak? CI008114 008112 ya. Ya. Kami tidak hati, kami cuma membandingkan ini sama ini dan ini ada legalisir. Soal itu nanti biar majelis hakim yang ini. Saya cuma menanyakan, benar ada nama sama, stempel sama, legalisir, nomor induk ada ya. Kami tidak melihat, cuma kami lihat legalisirnya. Ya Bapak tadi. Maaf, ini jatah kami. Mohon maaf, ini jatah kami yang bertanya. Terus ini tadi ya, Bapak sebentar. Sebentar, satu dulu. Ini masih jaksa kira bertanya coba. Ya. Kemudian nilai Bapak ini ya 94. Ini tadi Bapak bilang memang Pak Joko lebih pintar dari Bapak karena dia memang rata-ratanya 96. Ya, totalnya ya. Cukup, Bu Jaksa? Saudara saksi, tadi saudara saksi menerangkan sekitar awal tahun 2022 didatangi oleh Bambang Tri yang waktu itu mencari Ibu Dinar Pratiwi. Saudara saksi menerangkan kalau Ibu Dinar waktu itu tidur. Sempat tidak saksi menanyakan kepada istri saksi, kenal tidak dengan Bambang Tri? Sempat. Tidak apa tahu. Jawabannya? Tidak tahu. Kemudian pada waktu Bambang Tri ini menemui saksi di Mijen ya Pak ya, sempat menanyakan tidak kepada saksi mengenai ijazah Jokowi? Tidak ya. Capres. Jadi soal malah calon pasangan capres Pak Andika dan Gibran. Tidak ada sama sekali menanyakan soal ijazah. Tidak. Waktu pertemuan itu ya. Tidak ada. Pertemuan tidak membahas masalah ijazah. Tidak sama sekali tidak. Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau waktu klarifikasi Pak Joko Wahyudi juga ada. Karena kemarin ada saksi Joko Wahyudi yang diperiksa, dia juga menunjukkan. Iya, itu sama enggak ada. Cukup. Oh, ya.